Kalian tau gak sih guys, kalian ini kan emang gak bisa dipancing dikit kan. Waktu itu sama mama ngomong pengen apa namanya Luna Maya main ke rumah. Beneran tuh para sobat goib komen di Kaluna. Hari ini Kaluna mau ke rumah. Lihat rumah gue sekinclong apa. Tidak ada noda pemirsa. Gila, bener-bener kinclong banget. Sampai ke atas-atas juga. Barang endorsan hilang, bisa bersih. Kemana nih barang endorsan? Udah siap banget, Bu. Hah? Bapak udah siap? Hah? Udah. Bapak mau foto bareng? Iya, mau foto bareng, udah namanya. Bapak, ini Bapak gimana, Ma? Bapak harus makasih sama sobat goib, Kaluna jadi mau dateng. Oh ini sebenernya ini pilihan mau yang dipakai yang mana? Oh ini endosan guys, maaf. Udah lama banget aku gak makan salad buah guys. Gila, ini mangga. Gila mangganya kayak mantep banget. Ini mangga apa jeruk sih? Hah? Ya tinggal dicobain aja bang, iya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, ini benar mangga. Udah lama banget aku gak makan salad buah, mantep. Ternyata dia terlaris di Shopee, pantesan aja enak nih ya. Dia selain buah-buahnya tuh ada kacangnya juga, ada kacang almondnya. Ini aku dapetnya dari murah tapi kenyang nih, kalian lihat sendiri ya. Tuh, dia tuh banyak isiannya nih. Harganya 3 kayak gini, nih. Kalau makan bakso warung Pamo, aku suka banget yang bakso kejunya. Ini kejunya tuh bener-bener mantep banget guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kejunya di mulut tuh lele banget. Kalian harus cobain tahu. Kalau kalian lagi pengen makan bakso, enak banget kejunya. Kalau kalian lagi pengen makan bakso, tuh kan, gila. Kalian udah bisa beli di apa namanya di GoFood. Dia udah bisa. Nanti doain ya guys ya supaya cepet bisa ada frozennya. Panas. Ini acar cemil Fadil Jaidi. Oh yang Fadil Jaidi punya? Ya ini aku. Ini Fadil Jaidi punya ya. Pakai ini ya. Ini pakai ininya. Oke okay, Fadil. Keju. Fadil Jaidi. Aku juga dimakan brulenya. Makan brulenya nggak? Enak juga. Emang enak. Brulenya makan lah. Sekarang brulen. Giliran gue di rumah suruh syuting. Tapi mana? Syuting apa? Tadi aku dimana sih? Brule. Kaluna. Makasih lo udah mampir. Makan. Lihat nih, ada yang seneng banget. Kaluna tahu nggak sih ini semua? Ini semua diberesin. Tadinya berantakan endorsan aku di situ. Demi yang berantakan mah kamu. Iya, cuma maksudnya mama sampai ngerapiin. Enggak biasa kan endorsan di situ banyak berantakan tuh masuk-masuknya. Ini grogi-grogi. Oh, baik banget. Grogi-grogi dia. Bisa banget katanya papa paling suka sama Kaluna. Ya, bentar-bentar ada orangnya. Aku tersanjung. Benar. Gitu. Tapi tuh. Dia paling suka namanya masih di DJ. Sumpah yang jawab kocak-kocak. Aku lagi cukur rambut guys. Nih dia nih. Orangnya bisanya malam-malam guys. DM aku error guys sekarang. Bahkan buat ngehubungin pemenang aja gak bisa. Dok ya. Sekarang nih gue kasih hadiah buat lo. Kalau lo ingat gue nyukur disikat dari kapan? Pas gua kapan? Gua kasih gopek. Pertama kali. Iya. Pertama kali. Tahunnya atau? Jangan tahu. Ya terserah tahunnya atau pas lu ingetnya gua pas kapan. Misal ya katakan ya. Mm-hmm. Satu SMA misal. Mm-hmm. Nah, itu boleh. Mm. Terserah lu. Gopek lo.
Jangan sampai melayang nih Gope. Gua lupa. Ntar itu tahun kalau nggak salah tahun 2000 antara 2016 sikat lama ya 2016an. Ya di antara tahun 2016an saya ingat gua. Ini baterai gua udah tinggal 2% nih. Jadi kapan? Yakin. 2016. 2016 saat lu kuliah. Oke. Okay. Saya ingat gua. Iya. Itu udah lama banget sumpah. 2016 sudah lama banget. Oke. Okay. Lu gila. Gua kuliah 2016 aja gua lulus. Udah lama banget berarti. Gua dari 2013 cuy potong disikat sampai sekarang enggak pernah ganti-ganti. Ya. Gope. Berarti belum rezekinya. Iya, sih. Belum rezekinya. Cuman udah lama juga ya dari sampai kagak inget gue loh. Tapi karena lu udah mencoba jawab, gue beliin KFC. Oke. Okay? Okay, kita makan dinner. KFC malam-malam. Kita dinner malam minggu ini. Gue mau ngomong masuk kan ke mulut. Iya, maaf. Jadi aku potong disikat itu dari 2013 sampai sekarang 2020, gila 7 tahun. Nih, sama dia potongnya. Sikat tuh menurutku ya, ini menurutku ya guys ya. Tempat cukur paling mantap di Bekasi dah, sikat tuh. Aku dari dulu sampai sekarang kalau potong udah model terserah deh. Dok, potong iya model apa terserah dah. Entar terserah dia. Kalau aku potongnya sama kodok. Halo. Nih ya guys ya, dulu tuh sikat tempatnya kecil banget. Udah ya maksimal di dalam 2 orang. Suruh nunggu di luar bangku cuma satu, yang lainnya pada berdiri diri. Itu sebelahnya apa sih, Dok? Sebelahnya. Apa sih itu yang tempat itu? Warung. Ih. Oh, ini kelurahan. Iya, sebelah kelurahan. Jalan Pekayon. Kadang-kadang kita pada main sama lurahnya. Sambil nunggu bikin KTP, sampai berulang-ulang bikin KTP. Kalau lu enggak booking enggak dapet. Gile enggak tuh? Bookingnya online. Ada ruko 2 lantai. Keren ya sikat ya perjuangannya, Dok ya. Amin. Proses. Iya. Proses sama perjuangan apa bedanya? Sama aja sih. Ya udah. Lebih ke prosesnya dinikmatin. Kalau perjuangan enggak dinikmatin ya? Nikmatin juga. Ah, ya udah. Perjuangan dan doa. Iya, betul. Udah, lu udah berapa tahun, Dok, disikat? 8 tahun, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, semangat ya pemirsa. Dia sih dendam, sakit tahu, Dok. Gara-gara gak dapet Gope, masa begitu sih, Dok? Sakit tahu. Itu air buat burung, Dok. Enggak buat ini. Enggak mau itu buat burung.